Oke cuy, welcome back di Stu Gaming ya. Kali ini gue mau upgrade Hero Hell ke bintang 11 ya. Ke bintang 11 sesuai request dari kalian yang minta Hell gue bintang 11 ya. Dan kali ini kita akan gacha dulu sedikit buat nyari bahan upgrade Hell ke bintang 11 itu. Jadi enjoy aja dan jangan lupa di subscribe dulu channel Stu Gaming ini dan aktifkan notifikasinya ya. Oke, thank you buat kalian yang udah subscribe, yang udah support juga. Kali ini kita akan gacha dulu sebentar. Wih, dapat Progen. Nah, oke cuy, sekarang kita akan memasuki tahap upgrade Hero Hell ke bintang 11 ya. Bahannya udah ada, gua udah ada duplikat juga, udah ada sukuwus juga buat bahannya dan hero juga yang buat tunggalnya udah ada ya. Jadi kita bisa langsung upgrade Sphinx ini ke bintang 6 untuk bahan upgrade ke bintang Sphinx ke bintang 11 ya. Oke, sekarang kita tinggal naikin ke bintang 9 hero yang lainnya ya. Di sini kayaknya gue mau upgrade atau mau jadiin tumbal si Medusa ya. Tapi kita lihat, kita buka-buka dulu fragmentnya biar cukup kayaknya nih. Yang hero angin atau semuanya aja buka. Oke, kita buka nih seperti ini. Jadi dapatnya Piskes sama Galadriel combo maut itu buat awal-awal main game ini ya. Oke, di sini terlalu banyak Medusa dan gue gerah liatnya, pengen gue tumbalin ya ke bintang 9. Dan Odin juga bakal jadi tumbalnya nih. Ini kayaknya kurang bahan bintang 4 ya buat naikin bintang 4 itu ke bintang 5. Supaya nggak membuang-buang resource atau bahan untuk upgrade ke bintang 9 dari elemen angin ini ya. Jadi memanfaatkan dari bintang 4 untuk jadi tumbal gitu. Itu utamakan ya. Nah, seperti ini kurang lebih tahap gue cepat naikin hero ke bintang 11 atau mau ke bintang 9 atau bintang 10 juga. Seperti ini ya kurang lebih tata caranya awal-awalnya. Jadi jangan ditumbalin atau jangan dikorbankan. Nah, ini Medusa juga udah jadi bintang 6. Udah ada Odin, udah ada Medusa, udah ada Galadriel ya. Jadi kita udah cukup naikin Medusa ini ke bintang 9 untuk tumbal Sphinx ke bintang 11 ya. Sebenarnya hero-nya bebas, yang bintang 9 itu mau dari elemen apa aja, tapi karena kebanyakannya di elemen angin punya gua, jadi gua tumbalin yang elemen angin ini untuk upgrade hero Sphinx ke bintang 11 ya. Nah cuy, sekarang kan udah siap nih bahannya nih. Medusanya mau bintang 9 buat bahan upgrade si Sphinx ya. Nah cuy, udah jadi ya bintang 9 nih. Sekarang Sphinx-nya udah bisa upgrade ke bintang 11 cuy, mantul. Ini sesuai request kalian ya. Mantap, bintang 11 cuy. Kita lihat ya di mag-nya seperti apa. Gue pengen nyari rune cepat dulu nih. Nah, udah ada. Ini efek nggak dapat rune cepatnya, jadi gue pasang di bakat aja untuk sementara ya. Kurang lebih seperti itu, kita langsung aja naikin levelnya ya. Aduh, cukup gargoylenya. Oh, cukup ternyata ya. Oke cuy, jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya dan aktifkan notifikasinya, oke? Dan untuk next bintang 11 kalian pengen hero apa nih? Mau Pan, Pandora atau ya gue kasih dua jawaban itu aja dulu. Dari dua pilihan itu ya. Soalnya Palkri nggak bakalan gue up dulu. Soalnya belum ada hero api yang lain. Oke, langsung saja kita tes di
ini ya, apa namanya, di arena gitu. Kita lihat cakarannya lagi nih. Mantap anjir. Ini rune yang gue pakai kekuatan dewa level 3 dan provokasi ya level 2. Juga di sini ada pukulan berantai level 3 dan counter spell level 2 ya. Untuk rune yang dipakai masih belum dapet rune cepat nih, doain ya. Jadi di bakat gue pasang berserk sama rune cepat, dan di set dewanya gue pakai ini, ngambil attack 5% dan 3% ya. Oke, sekarang tes lagi, soalnya CP-nya setara dan hero-nya sama-sama bintang 11-nya ada 2 ya. Kalau di tier F nanti takutnya ketemu musuh yang CP-nya nggak beda jauh atau bintang 11-nya lebih tinggi dari gua gitu. Anjir, damage-nya sakit. Kita lihat ya, ini cakaran si Sping. Cakaran maut yang bisa silent-nya kita lihat nih sekarang ya. Anjir, rata tiga-tiganya cuy. Mantap. Wah, MVP mantap sekali ya. Damage-nya gede. Keren sih, tadi 3 musuh langsung ngati semua ya. Oke cuy, dan ini bonus, gue mau buka-buka fragmen supaya kalian tahu ya isi fragmen gue. Tadi sebagian juga udah dibuka awal-awal, dan sekarang kita akan naikin ke bintang 5 dari bintang 4 ini ya. Oke, semua kalian enjoy nontonnya, dan jangan lupa di subscribe, like, and share. And secrets and
Hellcat.